Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di channel Tamang Motor. Oke, di sini Tamang Motor ingin berbagi ya pada teman-teman semua, terutama buat pemula yang belum pernah ataupun belum bisa mengalami hal seperti ini ya, ataupun cara seperti ini. Oke, di sini saya ingin berbagi ya untuk mempersatukan step yang patah. Kita coba menggunakan lasan karbit. Kita coba lasan karbit ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke ya, ini posisinya stepnya ya. Tuh. Ini posisi stepnya patah. Step motor blade. Oke, ini kita sambung. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu ini tuh harus kita tempelkan ya. Ini kalau seperti step ini kita ikat aja pakai kawat. Pangnyambut ke dia. Belakang. Awal dirinya tuh orang ke video ya, Teh. Astagfirullahaladzim. Oke ya, kita seperti ini kan dulu, kita ikat. Supaya ini tidak rob berubah. Oke ya, ini kita panasin dulu. Nanti setelah leder kita kasih pasan. Ini ya alatnya buat ngelas aluminiumnya. Ini udah saya buatkan. We'll be right back.
selesai, tinggal nanti kita lanjutkan ke penggeledahan. Oke ya, sekarang tinggal kita ke penggeledahan. Ini kita tinggal gereja. Ini apa? Ah, jangan itu deh. Thank you.